Fis, gimana kalau kita balik dulu? Lo pulang ke rumah Aida ya? Nanti dulu aja deh, Van. Kita cari Mada dulu ya. Ya, soalnya gue dengar lo udah beberapa hari ini gak pulang ke rumah Aida. Ya, gue kan harus nungguin Mada dulu, Van. Ya, gue kan gak bisa ninggalin dia begitu aja. Iya, gue ngerti. Tapi Aida itu kan juga istri lo, Fis. Lo harus adil. Lo juga harus perhatiin Aida. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ya, lo benar, Van. Yaudah, kita mampir dulu ke rumah Aida ya. Oke, habis itu baru kita cari Mada lagi. Pingsan apa meninggal ya? Neng? Neng? Tangannya gerak-gerak. Berarti masih hidup, Kang. Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit? Yaudah, ayo. Iya toh, aku nggak bisa diem aja nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, anak mantu, piye toh? Aida sampai sekarang belum pulang. Gimana ini? Kok kamu diem-diem aja, tenang-tenang aja? Hah, gimana sih? Kamu tahu nggak Aida tuh hilang, belum pulang? Aida belum pulang Bu. Iya, Aida belum pulang. Aida hilang. Aduh, ibu gak mau lah sampai begini. Ayo cari dong, gimana tuh Aida? Kamu jangan diem-diem aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantu. Aida kemana, Bu? Enggak tahu, Mas. Aduh, anak mantu kok malah nanya? Kita semua juga gak tahu. Aida. Aida. Anak mantu, gak ada di situ. Kita udah nyari semuanya.